lagi ya bersama channelnya Global Gembel 89. Ini mau cek alat ini ya, si biru ini ya guys ya. Si biru ini mau dicek ya. Oke guys, kita mulai ya guys ya. Awal pengecekan ini dari ban ya guys ya. Kalau seperti ini enggak kendur itu bagus ya gitu. Ini namanya kuku macannya. Bagus ini. Kondisi bannya. Sini locknya gimana? Masih normal semua ya. Gitu. Lampu-lampunya speaker. Terus kita ke ban sebelah kanan. Cek yang disitu. Nah, kalau seperti ini nggak boleh nih guys. Ini nggak boleh. Masalahnya kenapa? Ini nggak safety. Seperti ini nggak safety ya guys. Nah, kocak kan? Nggak safety. Ini harus di kencengin ya guys. Nggak safety khusus sebelah situ. Terus kita ke ban belakang. Kalau ban belakang bagus semua, nggak ada pergeseran, nggak ada pergeseran di stopper. Stopper itu ya, di sini ini kelihatan ini. Kita ini masih pakai semua S-nya juga itu. Itu kenapa seperti itu kemakan pada waktu pas kita manuver ya guys ya. Jadi besinya itu kemakan sama ban ya guys. Nah, seperti ini nih. Ini seperti ini tuh ada yang baru. Selanjutnya sama ya guys ya. Kemakan juga. Derajat kalau memang areanya itu enggak sempit ya. Kalau sempit ya memang 180 derajat. Kalau enggak 180 derajat enggak bisa kerja ya. Terus atasnya aman ya guys. Oke, sekian dulu ya guys ya untuk review alat berat RS Red Stacker ya guys ya. Sampai jumpa lagi dan bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.